Alkitab mengajarkan banyak hal bagaimana perkataan itu sangat berpengaruh. Saya mau katakan perkataan kita itu bisa yang namanya membangun orang lain, tapi bisa juga menghancurkan orang lain. Juga perkataan kita itu bisa menghidupkan kita, tapi bisa membinasakan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi nyanyikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Kami datang membawa pujian dan syukur. Kami datang membawa hormat. Sembah kami hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau layak kami puja, Engkau layak kami sembah. Dan biar dari mulut bibir ini selalu hanya keluar pujian penyembahan bagi-Mu. Bersama dengan semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada mengikuti program ini, Tuhan melawat setiap kami. Hadirat-Mu dirasakan di rumah-rumah, di jalan, dimanapun kami mengikuti program ini. Sebab Engkau Tuhan yang bersemayam di atas pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan sekali lagi nyanyian bersama-sama. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Mari angkat hatimu, nyatakan bersama-sama. Kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Kepada-Mu, ya Allahku. Kepada-Mu, ya Allahku. Mari angkat penyembahan di hadapan Tuhan bersama-sama. Oh, Rabbah.
shandara laba takara laba yara bayara 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 yara laba 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 shandara laba takara laba 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 laba. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, urapi kami di hadirat-Mu Tuhan, biar mata kami tertuju kepada-Mu. Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk dengar-dengaran kepada-Mu. Engkau berikan hati yang lemah lembut untuk mau diubahkan oleh firman. Sekarang berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama umat Tuhan katakan, amin. Amin. Kita ketemu lagi di program Word of the Week. Atau kata minggu ini, atau firman minggu ini. Dan kata memasuki minggu ini, saya ambil satu kata yaitu perkataan atau ucapan. Perkataan atau ucapan kita itu akan sangat berpengaruh. Alkitab mengajarkan banyak hal bagaimana perkataan itu sangat berpengaruh. Saya mau katakan perkataan kita itu bisa yang namanya membangun orang lain, tapi bisa juga menghancurkan orang lain. Juga perkataan kita itu bisa menghidupkan kita, tapi bisa membinasakan kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Melalui perkataan kita bisa membuat orang lain dibangunkan, dikuatkan, tapi perkataan juga bisa menjatuhkan, bisa menghancurkan orang lain. Bagi diri sendiri juga, perkataan kita bisa menghidupkan kita. Perkataan firman memberi hidup, tapi perkataan-perkataan yang buruk, negatif buat diri kita, itu bisa membinasakan kita. Sahabat worshipers, karena itu perkataan itu penting. Saya ajak kita membaca dari Matius 12 ayat 36 sampai 37, Matius 12 ayat 36 sampai 37 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ayat ini berbicara perkataan itu mempengaruhi kita akan beroleh hidup atau kebinasaan. Karena menurut perkataanmu, engkau itu akan dihukum atau juga Tuhan akan membenarkan kita. Karena itu jaga perkataan. Tadi ayat tadi berkata setiap kata sia-sia yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu jaga perkataan kita. Amsal 16 ayat 23-24. Kita baca 1, 2, 3. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini hati-hati perkataan. Dan dikatakan gini, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Jadi segala sesuatu itu keluar dari hati. Hati kita bersih, hati yang bijaksana akan mengeluarkan perbendaharaan yang bersih, perbendaharaan yang baik. Dan kata-kata tadi dikatakan mulutnya berkata bijak. Kenapa? Keluar dari hati. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita hatinya kotor, hatinya mungkin lagi panas, hatinya lagi marah, jangan cepat berkata-kata, percayalah. Kalau engkau lagi emosi, lagi marah dengan mungkin pasanganmu atau temanmu atau partner, jangan cepat-cepat mengumbar apa yang ada di hati kemarahan itu untuk keluar. Enggak bijak. Karena hati kita lagi penuh amarah. Jadi lebih baik kalau saudara sedang alami itu, diam, diam. Tenang sejenak. Pertimbangkan, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang di kemudian hari kita menyesalinya. Karena itu orang bijak mengeluarkan perbendaharaan yang baik, kata-kata yang bijak. Satu lagi kita baca dari Mazmur pasal yang ke-34. Jadi kalau Word of the Week itu saya banyak bagikan ayat terkait kata ini supaya kita ingat. Ini firman Tuhan, ini pengajaran dari Tuhan.
ya. Mazmur 34 ayat 13 dan 14 berkata apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 14 dan 15. Dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataan kita hari-hari ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan berkata dusta. Saudara, seringkali kita berpikir, oh saya gak ngomong kok. Saya gak ngomong, saya cuma ngetik di sosial media. Sama aja saudara. Hoax, kata-kata fitnahan, kata-kata dusta yang dituliskan itu sama dengan yang kita ucapkan karena disebarluaskan. Jadi hati-hati, perkataan itu termasuk yang kita ucapkan dalam tulisan di sosial media. Karena itu pikirkan selalu, ya, jangan kita melakukan apa yang jahat tanpa sadar. Apa yang disebut dengan penipuan itu adalah perbuatan yang jahat tadi dikatakan. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, yang baik, membangun orang lain. Itu dia mencari perdamaian dengan banyak orang. Tapi sudah berkata dusta, hoax, itu saudara menciptakan musuh-musuh dalam hidup saudara. Dan kau tidak mengejar perdamaian. Tidak demikian seorang anak Tuhan atau orang benar. Bagian ayat terakhir, karena itu apa yang harus dilakukan dengan mulut bibir kita. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Ini adalah kebiasaan orang benar yang harus kita lakukan. Yang Tuhan perintahkan. Ya, ayo. Senantiasa kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Daripada kita gosip, ngomong macam-macam, ayo muliakan Tuhan. Orang yang suka memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban syukur dari mulut bibirnya. Percayalah, nanti perkataannya dijaga oleh Tuhan. Saudara akan terhindar dari banyak kesalahan, pelanggaran. Karena saudara hati kita nanti dijaga dalam damai. Kalau hati kita bijak, perkataannya bijak, hatinya damai, perkataannya membawa perdamaian. Hatinya sejuk, perkataannya sejuk. Hatinya bersih, perkataannya bersih. Dan selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, menguatkan dan menghidupkan orang lain. Tapi terlebih hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Ayo sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan, ini komitmen kita. Biar mulut kita dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan sebelum saya berdoa. Katakan sekali lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dimanapun sahabat worship berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang diangkat. Mereka bahkan yang menuliskan permohonan doa di kolom chat, di kolom komen YouTube channel ini. Yang mengikuti program ini dengan hati yang penuh kerinduan akan pertolongan Tuhan. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Tuhan menolong dan memberkati setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit dalam nama Yesus aku perkatakan kesembuhan terjadi. Tuhan pulihkan keadaan keluarga demi keluarga. Usaha pekerjaan finansial. Tuhan pulihkan anak-anakmu. Buka pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau terus menjaga perkataan kami. Supaya dari mulut bibir ini keluar ucapan bibir yang memuliakan Tuhan senantiasa. Buka hatimu katakan sekali lagi. Mulutku penuh dengan pujian.
kasihan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dimanapun sahabat Tuhan berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Jalani minggu ini dengan kemenangan. Jalani hari-harimu dengan pertolongan di dalam Kristus Yesus. Keep on believing and keep on worshiping. Engkau akan hidup berkemenangan. Berkat anugerah damai sejahtera, kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya, sahabat worshipers, jangan pernah menyerah. Mari jalani minggu kita, hari-hari kita dengan perkataan yang selalu memuliakan Tuhan. Sampai jumpa dalam program worship bersama dengan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.